Saudara, puluhan gubuk liar yang berada di bantaran rel kereta api di kawasan Senen, Jakarta Pusat dibongkar paksa petugas gabungan. Pembongkaran dilakukan karena keberadaan gubuk liar mengganggu serta membahayakan perjalanan kereta api. Petugas gabungan langsung menertibkan gubuk-gubuk liar di bantaran rel kereta api di kawasan Senen. Para penghuni pun harus bisa pasrah saat melihat gubuk tempat tinggal mereka dibongkar paksa petugas. Pembongkaran dilakukan karena puluhan gubuk liar yang makin menjamur sangat mengganggu dan membahayakan perjalanan kereta. Selain itu, keberadaan gubuk liar di bantaran rel kereta melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian. PT KAI mengimbau agar warga masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di bantaran rel kereta api. Ya, Bang.